Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, buat dulur-dulur kung dimanapun anda berada. Pokoknya ya, saya mengucapkan salam ngopi. Hari ini kita akan cara menjinakkan burung atau memandikan burung dengan cara menjinakkan melatih pikat dengan pakai sangkar untul ya. Kita dibiasakan di sangkar kecil dulu ya. Ini kita biasakan di sangkar ini. Kalau udah terbiasa, udah sering atau udah rajin manggung, kita bisa ditaruh di sangkar pikat dan sering dibawa ke sana ke sini biar cepat adaptasi ya. Ini nanti saya akan pindah. Ini saya akan pindah di sangkar kecil tadi ya. Ini bersihnya nanti kita mandikan. Oke, kita langsung aja, kita akan memandikan burungnya. Kita utamakan siapkan air dulu lur ya. Siapkan air dulu. Kita akan pegang es. Ini kita akan mandikan seperti ini. Ini sampai basah lah ya, sampai basah. Biar seger, kepalanya dipegang-pegang gini ya, sayapnya dibuka seperti ini. Ini ya, ini sampai benar-benar airnya masuk ke dalam tubuh ya. Ya, dingin banget. Ini rencana mau dibikin pikat. Rencananya buat latihan. Kalau pas nggak mikat, bisa buat latihan di rumah ya. Sampai dia benar-benar mau bunyi. Hitungannya harus sabar. Nah, harus sabar.
benar kita akan sampai ke dalam dalam bulu. Sampai basah kuyup, memang agak ribet sedikit, tapi kita ambil manfaatnya aja ya. Benar-benar dia rileks, sampai dia benar-benar rileks pokoknya ya, sampai dia sampai ke kedinginan, sampai sampai dia istilahnya sampai lemes lah ya, bisa bisa bolak-balik bolak-balik pokoknya sampai dalam-dalamnya ini ya. Ini sudah basah semua. Dan kita kasih makan sedikit biar burungnya istilahnya cepat adaptasi ya. Udah bersih, kalau kurang ditambahin lagi nggak apa-apa, yang penting sampai basah. Sampai sini sampai benar-benar dia rileks, nanti kita akan masukin di sini ya. Kita masuk ya, kita pindah sini, semoga aja ini cepat
Gacor ya. Nanti yang ini buat isian yang lain. Nanti kalau apa ya namanya, istilahnya walau ngasih protein ya, protein buat cukup kacang hijau atau tambah jahe, kencur dan lain-lain ya, semua perawatan itu nggak bisa sama ya, nggak bisa sama. Istilahnya berbeda-beda cara perawatan burung atau istilahnya setiap harinya tuh orang-orang tuh beda cara perawatannya ya guys ya. Saya mengucapkan terima kasih, bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.